kalau kita tengok ni semua masalah hati je. Masalah hati sebab dalam Quran pun dah bagi tahu tentang masalah hati ni. Kalau kita kaji balik, kita nampak dengan clearnya apa tu, sebab kita tak rasa Allah Ta'ala itu tahu. Mungkin kita tak ada kesedaran tu. Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu tahu, Allah Ta'ala itu maha merencana, Allah Ta'ala itu ni. So itu sebabnya kita masih ada keraguan dengan orang. Kita fikir tentang kalau orang tu macam tu, maka Allah Ta'ala akan jadi macam ni, maka Islam akan jadi macam ni, apa semua jadi kafir lah, akan jadi sesat lah, kan itu ni. Kita masuk semua benda-benda yang bukan kita in position untuk handle benda. Sebab dalam surah Yunus ayat 99 dia pesan lah kat Muhammad. Dalam surah Yunus ayat 100 dia beritahu lah. So hari ni kalau kita sedang, Allah Ta'ala tahu hati orang. Allah Ta'ala itu sedang hati orang tu macam mana. Dia tu nak jadi baik ke, apa yang ada dalam hati dia. Kita sendiri kalau kita renung pada diri kita, Kamu masuk aku hang tahu lah, kamu tahulah apa yang di dalam kehendak akal kamu sendiri. Kamu kenal lah rupa bentuk niat yang tumbuh di dalam hati kamu sendiri. Am I right? Tiada satu pun yang berlaku di dalam akal fikiran dan hati perasaan kamu akan menjadi satu rahsia pada diri kamu sendiri. Apa saja yang terdetik, tersedik dalam hati, terdetik pada akal, tidak menjadi rahsia pada kamu. Manusia lain tak dapat tahu apa yang hang fikir, apa yang rasakan, tetapi Allah Azza wa Jalla tetap mengetahui. Dan kalau kita ada kesedaran yang macam tu, Allah tu tahu. Sebab kalau kita kaji dalam surah Az-Zumar ayat 7, dia ada berkata sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui isi hati yang terkandung di dalam dada. Macam itulah juga kalau kita buka surah Hud ayat 5 dan surah An-Nisa ayat 63, surah 84 ayat 23 dan surah ayat 154 surah Ali Imran. Semua banyak lagi lah, terlalu banyak Allah bagi tahu yang dia mengetahui. Jadi kalau kita rujuk surah Al-Hadid ayat 3, ayat 4, surah Khaf ayat 16, semua tu bagi tahu lah, I'm nearer to you more than yourself to yourself. Itulah sebabnya penting ilmu mengenal diri dan mengenal Allah. Jadi kita tak peduli sangat dengan rasa bimbang orang ni boleh menyesatkan, orang ni macam ni. Kita lebih rujuk pada hati kita, pada perasaan kita. Aku ni macam mana? Kalau kita tak tahu, maka kita akan terperangkap, terjerat, terkurung dan lemas di dalam kotak fikiran yang hanya padat dengan kaedah ilmu, hukum, hakam terhadap orang lain. Sedangkan batin kita buta dari mengenal yang satu, yang meliputi. Kita mengikut orang yang ramai. Allah Ta'ala dah nasihat dalam surah 6 Al-An'am ayat 116. Jadi bila kita gagal mengenal yang meliputi, dia akan persoal pula apa pula yang kita buat. Takkan kita dulu Allah nak jumpa Allah Ta'ala, Allah nak cerita tentang, oh satu budak ni sesat, saya telah bagi tahu kat orang ramai dia sesat. Allah Ta'ala kata yang menyesatkan aku, yang duduk sibuk apa? Hang kena mengenal yang meliputi, tidak apa yang buat. Di sinilah kita ada surah 27 ayat 84, rujuk ayat tu. Sebab Al-Quran ni dah bagi terang dah, seperti
seperti seperti mana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2, sangat jelas, sangat terang. So there you go, the choice is yours. Take it or leave it. Kalau nak mengaji, jangan takut orang yang menuduh kita sesat. Kalau tak mau mengaji, maka duduklah di dalam orang yang ramai di atas muka bumi ini. Maka kelazimannya akan macam itulah.